Halo sahabat YouTube, selamat datang dan kembali lagi di channel Madiun Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Oke, sebelum lanjut ya, sebaiknya kita intro dulu sahabat YouTube, jadi kita intro dulu. Hai sahabat YouTube, jadi pada video kali ini saya hanya sedikit curhat ya. Ini mengenai Google AdSense yang masih baru saja kita terima pagi tadi. Jadi ada hal yang menarik sahabat YouTube, sepertinya ada inspirasi dan juga ada change atau kesempatan baru yang dapat kita lakukan dalam dunia konten kreator ini sahabat YouTube. Dan saya mulai tertarik untuk membahas masalah konten kreator di kanal YouTube saya, karena ternyata kita juga bisa mendapatkan viewer juga dari sana, dan juga kita akan membagikan, tentunya akan membagikan kepada kalian sharing mengenai bagaimana menjadi seorang content creator, terlebih lagi kalian merupakan seorang petani ya. Jadi sebenarnya tidak hanya petani sahabat YouTube, kalian melakukan aktivitas pekerja kantoran ataupun kalian bekerja di restoran, bahkan apapun jenis pekerjaan kalian sebenarnya bisa kalian buat menjadi suatu konten ya yang menarik, tentunya kalian olah dan kalian membawakan sedemikian rupa sehingga video kalian itu akan bisa dinikmati oleh orang lain sahabat YouTube. Contohnya yang seperti yang saya lakukan pada channel Madiun Lombok ini. Jadi orang tua saya adalah seorang petani dan saya juga bergelut di bidang petani itu. Dan tentunya aktivitas bertani ini sangat sering sekali saya lalui setiap hari ya. Sehingga saya memutuskan untuk iseng-iseng sajalah membuat suatu konten mengenai pertanian, terlebih lagi vanili ya. Dan ternyata algoritma YouTube memberikan nilai tersendiri terhadap konten-konten saya. Dan tentunya hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya atau diterima surat dari Google AdSense ini. Nah, sahabat YouTube, sebenarnya hal-hal ini sangat menjadi menarik ya ketika kalian melakukan sesuatu dan kalian dapat membagikannya kepada orang lain. Jadi ada take and give-nya ya, seperti itu, di mana kalian memberikan ilmu-ilmu baru, memberikan konten tutorial dan memberikan cara-cara tersendiri dalam mengolah sesuatu, kalian bagikan melalui YouTube dan itu bisa dilihat atau di sharing ke orang lain. Tentunya itu akan bermanfaat juga ya. Itu pun juga termasuk salah satu amal ya, membagikan ilmu dalam ajaran agama. Sepertinya itu memang menjadi hal yang wajib dilakukan sahabat YouTube. Nah, dalam penerapannya sahabat YouTube, dunia konten kreator ini memiliki hal-hal yang harus kita pelajari dan harus kita tekuni ya. Misalnya saja sebuah channel YouTube itu akan berkembang ketika dia akan memilih suatu tema. Dalam memulai konten YouTube itu kalian akan diberikan sebuah pilihan oleh sistem YouTube itu, jenis atau tema apa yang akan kalian angkat dalam konten kalian. Nah, kedepannya jenis dan tema ini merupakan salah satu cara YouTube untuk merekomendasikan video ke video yang kalian buat ke penonton yang akan menikmati channel YouTube kalian. Jadi seperti itu sahabat YouTube. Jadi kita bicara tentang algoritma YouTube, yaitu suatu sistem yang merekam kegiatan-kegiatan atau aktivitas penonton itu sendiri atau pengguna aplikasi YouTube itu sendiri. Nah, saya baru mempelajari hal ini dari beberapa channel YouTube yang saya temui. Ternyata kita tidak boleh mencampur-campur sebuah channel atau mencampur-campur sebuah konten dalam satu channel seperti itu sahabat YouTube. Misalnya hari ini kalian membuat konten pertanian, kemudian besok hari kalian membahas YouTube ya. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini sahabat YouTube, saya membahas sebuah cara atau tutorial konten kreator ya. Kemungkinan videonya itu akan sedikit ataupun akan mempengaruhi jumlah tayangan pada video-video saya yang lain. Tapi karena berhubung channel Madiun Lombok ini tidak hanya membahas pertanian tapi membahas seluruh hal-hal yang menarik di sekitar kita, dan Google AdSense ataupun konten kreator ini, dunia konten kreator ini sangat menarik untuk saya bahas, karena ini akan memberikan dampak yang bagus dan memberikan inspirasi untuk kalian. Jadi tidak ada salahnya untuk kalian mencoba menjadi seorang konten kreator. Jadi tidak perlu, di sini tidak perlu usia tua atau muda ya sebenarnya. Intinya hanya kreatif saja dan mampu memanfaatkan
peluang-peluang yang ada di dunia era YouTube ini, sahabat YouTube. Jadi perlu kalian tahu, jumlah pengguna YouTube di Indonesia ini termasuk masif dan sangat banyak. Namun, hanya sebagian konsumtif, sahabat YouTube. Hal itulah yang mempengaruhi jumlah iklan atau pembayaran iklan yang kita terima itu tidak besar, sehingga jumlahnya hanya sedikit ya. Kalian akan mengetahui itu berdasarkan RPM dan CPM yang kalian peroleh dari sebuah konten yang kalian buat. Nah, pada dasarnya RPM dan CPM ini akan kalian peroleh ketika kalian menentukan yang mana konten apa yang akan kalian buat, kemudian sasarannya kemana. Jadi untuk mengatasi RPM dan CPM itu, ada baiknya kalian memasang atau men-setting subtitle pada setiap video yang kalian buat. Nah, khusus untuk channel Made in Lombok ini, yang saya temukan adalah jumlah penayangan dari audiensi penonton itu sangat tinggi di Indonesia. Namun tidak menutup juga, ternyata banyak juga orang-orang lain dari negara lain yang menonton channel ini, sahabat YouTube. Contohnya seperti Malaysia, Australia, Inggris, dan lain-lain. Karena saya menaruh beberapa subtitle di dalam video-video saya. Nah, hal ini juga, sahabat YouTube, yang nanti kedepannya akan membuat peluang video kalian ditonton oleh orang lain, termasuk oleh negara lain ya, sahabat YouTube. Dan tentunya akan membuka potensi besar untuk kalian berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara. Contohnya saja seperti saya, terakhir menggunakan subtitle Jepang, ternyata video YouTube Made in Lombok itu ditonton oleh seorang profesor. Biografinya ada di sini, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah profesor dari Universitas Tokyo, sahabat YouTube, berkunjung ke perkebunan vanili Made in Lombok. Di sini kalian lihat fotonya juga. Itu sekitar awal bulan ya, awal bulan September. Jadi konten saya didengar oleh beliau, kemudian beliau berkunjung langsung ke tempat saya, dan beliau ini merupakan sosok yang sangat berpendidikan ya, karena kalian bisa tahu sendiri ada seorang profesor dan memberikan ilmu-ilmu baru yang tentunya saya tidak pernah lihat sebelumnya, sahabat YouTube. Dan ini sangat berguna bagi kita untuk terus mengembangkan potensi yang kita miliki, terlebih lagi di bidang pertanian ini, sahabat YouTube. Bahkan kedepannya saya akan mencoba untuk membuat agrowisata di rumah sendiri tentunya, untuk bisa kalian kunjungi dan kalian nikmati. Dan nanti akan ada video-video yang akan saya buat khusus untuk agrowisata, sahabat YouTube. Jadi sebenarnya potensi pengembangan pertanian ini sangat besar, sahabat YouTube. Skopnya sangat lebar. Kalian bisa membuat agrowisata, kalian bisa menjual produknya, kalian bisa menjual kontennya juga. Tentunya ini merupakan salah satu cara anak muda untuk menemukan sumber-sumber yang menarik ya, tentunya untuk dipelajari. Karena apa? Karena kita mengetahui negara Indonesia ini sangatlah subur, tapi kita masih sangat minim pengetahuan tentang pertanian, sahabat YouTube. Padahal di luar sana, di negara-negara maju, mereka atensi untuk mengembangkan dunia pertanian sangat tinggi, sahabat YouTube. Contohnya saja misalnya untuk pengembangan lahan kering, di situ negara-negara maju sudah mulai mengembangkan bagaimana membudidayakan tanaman di lahan kering. Karena apa? Karena mereka memang cenderung mempunyai lahan kering yang tidak subur untuk ditanami, sahabat YouTube. Sedangkan di kita, di Indonesia sendiri, pembangunan itu sangat masif dan tidak terkontrol, sehingga banyak sekali lahan-lahan yang tadinya produktif, subur, malah dijadikan untuk lahan tempat tinggal, sahabat YouTube, karena tidak terkontrol. Padahal kita tahu jumlah manusia semakin tahun semakin bertambah di setiap negara, dan tentunya krisis pangan akan selalu ada, sahabat YouTube. Jadi ada baiknya mungkin bukan hanya pemerintah ya, tapi dari diri kita sendiri, dan juga atensi untuk sadar bahwa kita sangat perlu untuk mengembangkan sektor pertanian ini, sahabat YouTube. Perlu kalian ketahui sendiri kalau saya merupakan seorang sarjana hukum, sahabat YouTube. Tapi saya menggeluti di bidang pertanian ini karena saya memiliki daya tarik tersendiri, sahabat YouTube, terhadap segmen pertanian ini. Selain latar belakang orang tua yang memang profesinya sebagai petani, tapi memang bertani ini merupakan hal yang sangat menarik hati, sahabat YouTube, untuk dilakukan. Selain membutuhkan kesabaran, ketekunan, ulet, rajin, bertani ini juga ternyata bisa kita lebarkan lagi seperti yang saya katakan tadi. Kalian bisa membagikan kontennya,
membagikan hasilnya, kalian juga dapat berkomunikasi terhadap orang lain di semua negara, bahkan lapisan semua lapisan elemen masyarakat tanpa ada batasan. Kalau sudah berbicara soal pertanian itu, seakan-akan menjadi satu hobi dan satu daya tarik tersendiri, sahabat YouTube. Nah, saya harap kedepannya akan ada konten-konten lain ataupun channel-channel lain yang mulai mengusung tentang pertanian ini, dan tentunya ini akan menjadi sebuah kompetisi yang sangat menarik, karena dengan banyaknya channel-channel pertanian yang diusung, kalian bahkan tahu sendiri bahwa seorang jenderal Susno Duwaji bahkan sekarang setelah pensiun beliau membuat konten pertanian juga, sahabat YouTube. Jadi memang pada dasarnya kesempatan untuk berkembang melalui dunia pertanian ini sangatlah banyak, sahabat YouTube. Jadi buat kalian yang masih belajar untuk menjadi konten kreator, ataupun kalian yang memang sudah bertani tapi belum memiliki channel YouTube, saya sarankan untuk mulai mengembangkan bakat kalian di masing-masing bidang tersebut, terlebih lagi di dunia konten kreator ini, yang nantinya akan menjadi salah satu investasi ke depannya. Karena target saya ke depan adalah membuat sebuah video dalam satu hari. Jadi setiap hari saya akan mengupload video, itu entah membahas hal-hal yang menarik ataupun membahas tentang dunia pertanian. Dan saya ingin melihat atau meneliti bagaimana efek tersebut akan berlangsung terhadap channel YouTube saya. Jadi sekian dulu sahabat YouTube, Badein Lombok, untuk hal yang akan saya bagikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi buat kalian. Jadi buat kalian yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, saya sarankan subscribe sekarang dan juga like dan share video kali ini. Oke, sampai berjumpa di video Madiin Lombok selanjutnya.